guys, ada acara keren loh Oktober nanti. Acara Hackathon Code for God Indonesia 2020. Hackathon? Kayak pernah dengar acara yang diadakan sampai itu ya? Loh, kamu udah pernah dengar? Ikutan yuk! Itu untuk pelayanan loh, dan itu pas weekend, jadi harusnya kita-kita bisa ikut. Tapi aku bukan programmer, Hackathon kan untuk orang-orang yang bisa ngehack. Emang sih, yang lebih banyak diundang itu yang programmer. Tapi prinsipnya akan ada 3 jalur, jadi Codeathon, Ideathon, dan Mediathon. Jadi selain orang-orang yang bisa coding, bakal dibutuhin juga orang-orang yang punya ide kreatif dan inovatif. Dan selain itu juga orang yang berbakat dalam hal media. Aku bisa grafis dan tiap hari bergulut dengan bidang media. Berarti aku bisa ikut dong. Loh, kalau aku gimana? Orang yang punya passion menulis, boleh ikut nggak? Harusnya boleh, Mbak. Harusnya boleh. Karena akan butuh konten kreator untuk penulisan-penulisan yang dibutuhkan di sini. Kalau gitu aku infokan di grup WA aku boleh? Ada brosurnya? Ada. Untuk info lebih lanjut, lihat situs codeforgod.org. Atau bisa WA ke 0812-2667-4667. Event Code for God akan menghasilkan jalinan relasi dan kemitraan baru yang akan membangun komunitas pelayanan yang sehat dan saling membantu. Melalui acara ini, kiranya banyak proyek bermunculan untuk dapat mengatasi persoalan dan menjawab tantangan pelayanan Kristen di Indonesia, sehingga pelayanan di negeri ini boleh semakin maju. Dengan adanya acara Hackathon ini, kita sebagai orang percaya bukan hanya dapat terus mengikuti laju perkembangan teknologi dan menggunakannya, tetapi juga dapat terlibat, sehingga teknologi dapat dipakai sebaik-baiknya untuk mengabarkan Injil ke semua bangsa. Anda yang masih muda dan kreatif, ini adalah acara untuk kalian. Salam IT for God!